Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Sobat Fun. Sekarang ini kami berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karangbugis. Kita kembali lagi untuk mereview outlet Bangka Martabak Terang Bulan pada malam minggu ya. Kita ingin melihat bagaimana keramaian pembeli di outlet Bangka Martabak Terang Bulan pada malam minggu. Untuk yang sebelumnya kita mereview bukan pada malam minggu, jadi pembelinya ramenya normal biasa. Dan sekarang di malam minggu kami ingin melihat keramaian. Kacamata apa? Nah teman-teman Sobat Fun, inilah keramaian di outlet Bangka Martabak Terang Bulan punyanya Pak Yanto Asti, orang Bangka ya. Nah di malam minggu ini banyak sekali pembeli, namun karena masih dalam masa pandemi, jadi para pembeli setelah memesan untuk menunggu pesanan harus menjauh terlebih dahulu. Setelah ini kita akan meliput penyajian terang bulan dan martabak di sana ya. Teman-teman Sobat Fun, untuk malam minggu ini memang terbukti ramai banget pembelinya. Inilah kesibukan dari para karyawan-karyawan di Bangka Martabak Terang Bulan. Bang, senyum dulu bang. Eh, jangan kebuka. Gak mau ya? Nanti saya terkenal, kasihan gitu. Eis. Memang terbukti ramai ya malam minggu ya? Nah, itu aja, di lihat ngadun, nah, baru habis sudah 100. Penasaran malam minggu kayak apa kan? Jadi memang terbukti ramai.
teman-teman Sobat Fun, beginilah kesibukan dari para karyawan di outlet Bangka Martabak Trenggulan punyanya Pak Yanto ya. Jadi ini karyawan-karyawannya. Ini dalam pemasakan penyajian martabaknya ya.
capek. Biar tahu yang lain kan. Nanti kalau aku ketemu sama orang lain di luar. Cemburu.
coklat sih tercampur. Yang ini kan coklat sih tercampur dan begini lah ya tercampur. Nah, kalau ini keju coklat. Ada-ada aja. Ada-ada. Makasih ya. Oke, oke. Okay. Nah, teman-teman sobat fun, memang asli ramai banget deh.